Assalamualaikum Bunda. Ini adalah sambal embe dan telur ceplok khas Bali. Bahannya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 cabai rawit, jeruk, 1 butir telur, terasi, garam, dan penyedap rasa. Iris bawang merah. Iris juga bawang putih, kemudian cincang halus. Potong-potong cabai. Tambahkan terasi, ulet cabai yang sudah dipotong-potong. Ulet sampai halus ya Bunda. Ceplok telur menggunakan minyak. Taburi lada dan garam di atasnya. Bolak-balik agar tidak gosong. Tumis bawang merah, tunggu hingga sedikit kecoklatan. Tambahkan bawang putih, cabai dan terasi yang sudah dihaluskan, peras jeruk. Tambahkan garam, penyedap rasa, tunggu hingga matang. Tara, sambal embe dan telur ceplok khas Bali sudah siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.